dan tuan-puan-puan, tanpa melengahkan mata, saya dengan penuh hormat dengan berumah taklim persilakan Siti Kaya. In the eyes of the world, hanyalah semata dari nyata. Salam hormat, salam kasih sayang kepada anda semua. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk membuat perkongsian kepada anda semua. Apa yang saya minta pada malam ini, tolong kosongkan gelas anda dan dengarlah perkongsian dari saya dari hati. InsyaAllah anda akan menemui sesuatu yang sungguh menarik lain pada yang lain pada malam ini. Okey, tanpa membuang masa, Siti ingin memperkenalkan apakah itu pandai. Sebelum tu, jom kita lihat latar belakang tentang pandai. Untuk pada co-founder pandai, sebenarnya mereka telah pun berkecimpung di dalam pendidikan sejak dari 2007 lagi. Okey, dan ini adalah insan-insan hebat yang penuh berkarisma dan berjiwa positif. Antara mereka adalah tidak lain tidak bukan Datuk Hajah Jelawati, Tuan Haji Imran, Tuan Anwar Suhaimi dan Tuan Akmal. Okey, mereka ini adalah barisan ahli lembaga pengarah yang menerajui pandai yang cukup hebat ini dan menjadi satu kebanggaan pada kita kerana gabungan dua mentor terulung industri network marketing. Untuk latar belakang insan-insan hebat ini, mereka telah pun mempunyai pendidikan daripada luar negara dan mempunyai pengalaman bekerja di syarikat-syarikat gergasi. Okey, untuk memulakan pertama sekali, saya ingin memperkenalkan bahawa program pertama pada tahun 2007 di mana telah lebih 800 buah sekolah mereka menjalankan program-program di mana berkolaborasi dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, universiti-universiti, badan-badan korporat dan juga yayasan-yayasan. Okey, untuk program kecemerlangan sains dan matematik, pelaksanaan bersama Pejabat Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusoh, Kementerian Pendidikan Malaysia di negeri Terengganu, di mana melibatkan lebih 6,000 orang pelajar-pelajar cemerlang di sekolah-sekolah terbaik di 7 daerah sekitar Terengganu. Seterusnya, pandai juga berkolaborasi dengan National STEM Movement. Apakah itu National STEM Movement? Ia adalah di mana pandai, co-founder pandainya aktif di dalam STEM, National STEM Movement. Salah seorang penasihat pandai iaitu Profesor Datuk Dr. Nor Aini Idris yang merupakan chairman, berkolaborasi secara akrab dengan Persatuan Guru STEM Malaysia di mana lebih 6,000 guru-guru yang menyertainya. Okey, seterusnya pandai juga ada inisiatif dengan pendidikan berkolaborasi secara akrab dengan Malaysian Digital Economy Corporation, memberi khidmat nasihat berupa konsultasi di dalam berbagai inisiatif pendidikan di peringkat nasional dan juga peringkat global. Okey, seterusnya polisi pendidikan. Okey, pada tahun 2015, okey, Kohon pada dilantik oleh KPM untuk melaksanakan kajian berhubung global berhubung amalan pendekatan pembelajaran terbaik untuk kemahiran berfikir secara komputasi di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah di mana di 7 buah negara antaranya UK, USA, Denmark, Australia, Singapura, Estonia dan Finland. Tuan-tuan yang saya hormati, negara-negara ini adalah negara yang cukup berprestasi. Okey, seterusnya, okay, hasil daripada kajian tersebut, maka keputusan daripada kajian tersebut, subjek-subjek pelajaran baharu diperkenalkan di Malaysia sejak dari 2017 lagi. Dua subjek tersebut adalah asas sains komputer dan juga sains komputer untuk anak-anak kita belajar di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 menjadi sebahagian subjek elektif untuk SPM. So, kalau anak-anak kita belajar dua subjek ini, inilah hasil titik peluh, hasil inisiatif co-founder pandai. Seterusnya, sejak dari 2015,
mereka telah melancarkan Teachers Conference yang dipanggil TECOF, iaitu Persidangan Guru-Guru Terbesar di Malaysia, meliputi banyak kawasan di serata Malaysia. Wah, memang best sangat. Yang bestnya lagi, di mana Teachers Conference ini disokong dan disahkan oleh KPM. Guru-guru dianugerahkan LADAP, iaitu latihan di dalam perkhidmatan. Okey, ini adalah gambaran sepanjang program tersebut daripada 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 negara telah diuji dengan COVID-19. Kalau tidak, memang kami telah melaksanakan program tersebut. Seterusnya, mereka ini adalah merupakan komuniti pendidikan antarabangsa di mana mereka membentangkan pembelajaran di Malaysia, di Hungary. Ini adalah sekitar perjalanan program tersebut, di mana di akhir pada program tersebut dibawa baliknya satu teknologi yang kita panggil teknologi kangaroo, iaitu pertandingan kemahiran matematik terbesar di dunia. So program ini telah dibawa balik ke Malaysia hasil daripada program tersebut, di mana sejak dari 2013 lagi telah lebih 10,000 orang pelajar melanggan dan membayar untuk melanggan kangaroo ini. So ini adalah carta di mana sejak dari 2013, 2014, 15, 16, 2017 sehingga 2019, di mana peningkatan demi peningkatan kita lihat di sinilah menunjukkan bahawa produk yang dibawakan oleh Pandai telah mula mendapat tempat di hati anak-anak Malaysia. Okey, sebenarnya bukan sahaja kangaroo, tetapi ada juga beaver competition, kancil kijang dan beberapa lagi olimpiad yang lain. Pada tahun 2019 sahaja, carta menunjukkan lebih 75,000 orang pelajar membayar dan mendapatkan konten pembelajaran berasaskan kertas soalan. So pada 2019 saja, lihatlah betapa ramainya pelajar telah menggunakan program ini. Okey, sebenarnya bukan hanya education saja, tetapi dalam edu conference, edu research dan juga di serata dunia telah dibawakan oleh Pandai. Ini adalah bukti di mana anak-anak Malaysia telah menempa kejayaan di seluruh dunia. Mereka telah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Okey, seterusnya ini adalah pertumbuhan bilangan pengguna sejak dari tahun lepas 2020, di mana Januari, Februari, March pada ketika itu Malaysia sedang diuji, malah dunia sedang diuji dengan COVID-19. So anak-anak tak boleh pergi sekolah, anak-anak tak boleh pergi pusat tuition. So apa mereka buat? Ya, mereka menggunakan Pandai, di mana peningkatan demi peningkatan kita lihat di sini sehingga Oktober saja hampir 100,000 pelajar-pelajar telah menggunakannya. So, dengan lebih 10 tahun pengalaman di dalam bidang pendidikan, membina kerjasama dengan lebih 2,800 buah sekolah-sekolah, program berasaskan ujian kertas di mana 75,000 pelajar melanggan secara berbayar pada tahun 2019, maka dengan ini terlahirlah satu produk yang sememangnya perlu digunapakai oleh anak-anak kita semua, iaitu Pandai, aplikasi pembelajaran online berkualiti untuk semua. Pandai adalah sebuah aplikasi membantu murid untuk belajar melalui latihan pembelajaran dari darjah 1 hingga ke tingkatan 5. So ini sangat-sangat beruntung kerana di sini telah pun padat daripada darjah 1 hingga tingkatan 5 merupakan kuis harian, ujian topikal dan contoh soalan. Aplikasi Pandai menawarkan pembelajaran tadi dari darjah 1 hingga tingkatan 5, konten berasaskan silibus. So ibu ayah jangan risau, memang kami menepati silibus KPM. Seterusnya, ini adalah bahan-bahan akademik mengikut mata pelajaran yang diajar di sekolah. Apa saja subjek yang ada dekat sekolah, itulah yang Pandai sediakan. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan, Sains, Kimia dan semualah.
dan juga ha, ini cukup menarik, bahan persediaan pertandingan, pertandingan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tadi Siti dah sebut Kangaroo Viewer Kancil dan beberapa lagi Olimpiad-Olimpiad lain. So ini juga Artificial Intelligence Assessment Learning, di mana terbinanya fokus individu dengan pendekatan pembelajaran yang pelbagai, adanya robot pintar dan juga ciri-ciri penghargaan yang cukup jitu, platform yang berskala. Maksudnya dekat sini tadi kan, selain ada ujian, ujian harian, ujian topikal, sampel peperiksaan, dokumen standard co-curriculum. Okey, so kita dah cerita tadi betapa bestnya produk pandai ni. Kita nak kita ingin perlihatkan di mana saiz pasaran, di mana lebih 5 juta pelajar, iaitu datang daripada mana? 3 juta daripada sekolah rendah dan 2 juta datang daripada sekolah menengah. Berdasar, ini adalah info berdasarkan daripada MCMC SKKM, di mana lebih 93% pelajar berumur dari 5 hingga 17 telah pun mempunyai akses kepada telefon, gadget dan internet. So ini adalah dua situasi yang memang kita sering kali lihat, di mana bila masuk sekolah je kan, ibu ayah sibuk berbelanja, menghabiskan wang yang banyak untuk beli buku latihan dan mengeluarkan duit untuk bayar tuition. Tetapi hakikatnya anak-anak ni lebih banyak masa menghabiskan telefon, menghabiskan masa di mana? Di telefon, di mana? Di telefon dan juga di internet. So apalah kiranya kita kesampingkan produk pendidikan tadi di dalam telefon mereka. Okey, ini ada tiga perkara, di mana tiga perkara ini tidak ada pada apps lain. Okey, iaitu fokus kepada cabaran potensi individu, pembelajaran secara berterusan dan juga menepati co-curriculum sekolah. Okey, seterusnya apps pandai ni sangat mesra pengguna. Webs dan juga apps sangat mudahlah digunakan untuk anak-anak belajar, berfokuskan individu berdasarkan umur, subjek dan pencapaian. Juga penilaian berasaskan silibus, menarik bukan? Ha, seterusnya sangat-sangat interaktif. Permarkahan diberi secara automatik. Siap je anak jawabkan, terus dapat jawapan betul ke salah. Kalau salah jangan risau, kita ada explanation. Tak cukup dengan tu, kita juga ada video, konten-konten yang berkaitan memang kita berikan. Okay? So yang bagusnya konten ni bertambah setiap hari. Ada saja perkara baru yang diberikan pandai kepada semua pengguna-pengguna apps ini. Notifikasi pemberitahuan tangkas dalam pemberitahuan, ingatan masa dan pembelajaran secara notifikasi melalui email. Ini juga permainan berasaskan pembelajaran. Main tapi belajar, belajar tapi main. Wah, mesti seronok bukan? Okey, ini adalah juga di mana adanya poin. Macam anak-anak main game tu kan ada poin. Dan juga ada tetapkan sasaran, kekalkan motivasi. Ini juga satu features yang sangat-sangat menarik. Kepada semua sahabat-sahabat hebat, jangan risau. Banyak sangat features-features yang Siti terangkan tadi. Kami akan guide anda dari step by step sehingga anda mahir. So jangan risau. So hari ini preview saja. Kami hanya perkenalkan sahaja. Okey, Siti nak maklumkan di sini bahawa di pandai kami ada 6 P. Apakah itu 6 P? Yang pertama, sebagai pelengkap kepada sistem pendidikan di Malaysia. Ha, kami pelengkap juga pemantauan oleh ibu ayah kerana wujudnya hubungan tiga komunikasi tiga hala. Seterusnya, kami ada prime time, di mana waktu yang optimum pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. So, anak pertama dia nak suka belajar selepas waktu isyak, tak ada masalah. Anak kedua mungkin suka baca atau suka menggunakan pandai selepas dia solat subuh. It's okay. Semuanya okay sahaja. Pengurusan masa pelajar akan dibiasakan dengan sistem pengurusan masa. Ini juga sangat seronok. Okay, pemangkin pelajar akan sentiasa meningkatkan prestasi mereka setiap masa. Kerana apa? Kerana adanya tadi,
antara mereka ni bertanding. So melihat siapa yang boleh achieve dalam masa yang singkat. Personal dan emotional bonding. Secara psikologi, pelajar akan mendapat hubungan emosi yang sangat rapat dengan siapa? Dengan ibu ayah kerana adanya pandai parent. Dengan guru-guru kerana adanya pandai guru. Okey, jom Siti nak bawa sedikit ke mana sebenarnya hala tuju pandai ini. Okey, ini untuk akan datang ya. Kita ada satu teknologi yang dipanggil chip penilaian kendiri pelajar, personaliti, kecenderungan psikologi dan lain-lain. Okey, so ini antara ciri-ciri features yang telah pun ada di dalam pandai. Adanya kuis, adanya ujian peperiksaan, persediaan pertandingan, penggeritan secara automatik. Ah, tadi Siti kata bila betul aja. Okey, bila tak betul, kita ada penerangan, explanation je. Adanya rekod prestasi. Wah, adanya kad skor, adanya laporan, kad laporan, kalender, lencana, carta pendahulu. Memang best sangat yang ini. Ada juga notifikasi. Ha, ada video, adanya buku teks. Ya, kami ada e-books dan juga kami ada nota. Wah, memang banyak features yang ada di pandai. Jadi, kita perlulah menggunakan pandai untuk anak-anak kita. So, ini adalah antara subjek dari tahun 1 hingga tahun 6. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, pendek kata, semualah yang anak-anak kita belajar dekat sekolah tu ada dekat pandai. Begitu juga dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 3. Ha, dah lengkap dah semua subjek ada. Dan yang paling best untuk adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak yang nak SPM kan? Ha, kami memang ada untuk anda semua konten tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya, ini satu lagi features yang ingin Siti tekankan. Kita lihat sama-sama di mana adanya kelas Al-Quran dan Fardu Ain iaitu Kafa. Sedang dibangunkan tak? Tidak, sebenarnya telah pun. Okay? Sebab bila? Mulai 16 Oktober kan? Ah, sekarang kan dah Disember. Maksudnya semuanya telah ada, telah tersedia di pandai. Jarang tahu ada apps di luar sana yang ada features Kafa. Hanya pandai je, memang best sangat. Okey, jom Siti tunjukkan fungsi baru pandai untuk pelajar. Apa itu? Ada video, ada nota dan aplikasi mobile. Kuis sehingga 50 level. Ha, tapi untuk pengguna percuma hanya boleh menjawab hingga 10 level. Ha, apa ni? Apa yang percuma, apa yang premium? Nanti kita speaker marketing akan terangkan. Okey. Seterusnya ada leaderboard bulanan dan tahunan. Wah. So anak-anak kita boleh tengok mereka achieve bulanan atau tahunan. Bukan itu saja, mereka boleh lihat achievement mereka di sekolah, di daerah, negeri dan juga peringkat negara, itu peringkat Malaysia. Memang best sungguh. Okey, seterusnya adanya akses ujian peperiksaan secara offline. Untuk yang ini, manalah tahu masa tu ada gangguan teknikal dalam internet ke kan? So boleh guna juga pandai secara offline. Tapi ingat tu, hanya pengguna premium boleh muat turun download kandungan untuk akses secara offline ini. Ha. So kita perlulah jadi sebagai premium user. Ada juga fungsi baru iaitu Ask Tutor. Ini pun dah ada dah dekat pandai. So anak-anak kita boleh bercicit dengan guru yang ada di dalam pandai ini. So mereka boleh tanya soalan dan mereka boleh menyiapkan kerja sekolah yang cikgu suruh tu. Pandai boleh bantu anak-anak kita. Seterusnya, fungsi baru level tahap kesukaran. Ini pun dah ada dah dekat pandai sekarang. Seterusnya, lencana edisi serhat. Ha, part lencana ni pun anak-anak memang sukalah. Lebih-lebih lagi, anak-anak yang suka main game. Adanya coin untuk pengguna. Coin ni nanti kemudiannya mereka boleh guna tau. Boleh guna. Macam kita guna coin yang sebenar duit tu. Ha, memang best. Okey, satu lagi fungsi Versi Dark Mode aplikasi mobile ni, di mana kita terlampau menjaga, kita terlalu menjaga orang kata kebajikan pengguna-pengguna pandai. Kita menjaga mata anak-anak kita. Itu sebabnya adanya Versi Dark Mode di aplikasi mobile ini. So jangan risau anak-anak semua, mata anda sentiasa dipelihara oleh pandai. Okey,
Ada juga video nota fungsi baharu. Ya, sedan fungsi ini telah pun ada di dalam pandai video nota eksperimen astuta penanda. Penanda ni pun sangat best. Anak Siti dah gunakan. So, cara mana nak menggunakan penanda ni, nanti kita akan tunjuk. Jangan risau. Okey. Adanya fungsi baru profil pelajar tersendiri. Maksud kata pelajar ni dia boleh create, dia boleh ubah, dia boleh gayakan sendiri profil ini mengikut citarasa mereka sendiri. Ha, ada simulasi ekspres di makmal, simulasi eksperimen di makmal virtual. Seolah-olah anak-anak ni dia menggunakan ni macam dia orang duduk di makmal yang sebenar. Ha, memang menyeronokkan. Ha, ini juga fungsi baru. Apa tu, muat naik sijil untuk pamerkan kecemerlangan. Dekat sini ada dua versi. Okey, satu untuk yang kita terima, anak-anak terima daripada pandai. Okey, satu part lah. Yang kedua, anak-anak kita yang dapat dekat sekolah tu. Ha, dia orang dapat apa? Dia orang ada masuk pertandingan apa? Pertandingan badminton ke, pertandingan taekwondo ke? Sijil tu kalau simpan kat rumah kan, nanti kena makan dek tikus ke, kena hujan banjir basah ke? Jom kita simpan sijil ni dekat dalam pandai. Selamat dan boleh tengok sampai bila-bila. Seronok bukan? Ha. Kepada anda semua yang Siti kasihi, ada satu lagi features pandai yang sangat teruja Siti nak maklumkan, iaitu pandai live tuition. Sesi oleh tutor-tutor ini di mana telah pun ada di pandai bermula daripada Oktober 2021. Ha, nampak tak cikgu-cikgunya handsome-handsome dan cantik-cantik. Ada yang terpikat tu nanti kan. Seterusnya kita ada kelas dan tugasan oleh guru, juga oleh tutor dalam satu menu. Macam mana tu Siti? Ya, cikgu tak perlu lagi nak bagi hard copy, bagi kertas. Cikgu boleh bagi homework pada anak-anak melalui pandai saja, dan anak-anak jawab dekat pandai saja. Ha, senang sangat. So ini juga telah pun ada, sebab dia telah pun ada sejak 8 November lagi 2021. Okey, adanya pandai classroom. Yes, pandai classroom ini Siti dah pun gunakan. Okey, dan kita memang menunjukkan sangat-sangat practically. Okey. So classroom ni memang sangat menarik sebab kita menggunakan teknologi yang terkini. Ha. So makna kata pandai adalah pengguna yang paling canggih lah, yang terawal. Ada juga flashcard. Ha, menarik bukan? Adanya manual terkini dekat pandai feature. Pandai features. Okey. So dalam banyak-banyak tadi Siti cerita tadi, sebenarnya kan kita tadi ada pandai pelajar, kita adanya pandai ibu bapa. Ibu bapa boleh tengok anak-anak punya keputusan. Adanya pandai guru. Guru boleh pantau anak-anak murid mereka hanya melalui pandai. Adanya pandai video, pandai tutor dan pandai school. Ha, so maknanya kata kita dah tapau lah, dah lengkap dah semua dekat pandai. So dengan adanya saluran dan hubungan kerjasama, hubungan yang sedia ada kepada guru-guru dan juga sekolah-sekolah, juga saluran hubungan kerjasama dengan banyak sekali badan-badan. Tetapi Siti nak minta anda semua fokus di tengah tu, ha, Ministry of Education Malaysia. Nampak? So kita telah pun mendapat, okay, kita telah mendapat green light, kita dapat lampu hijau daripada KPM, di mana KPM telah pun mengeluarkan satu official letter. Ha, dia telah memberi kebenaran tidak ada masalah untuk kita mempromosikan pandai secara pasaran terbuka. So anda semua sepatut berbangga kerana pandai telah berusaha keras hingga ke tahap setinggi ini. Ha, okay. So tak perlu sebenarnya kita gundah gulana dan khawatir dengan pesaing kita di luar sana. Tetapi jomlah kita lihatlah juga pesaing-pesaing kita. Untuk pesaing-pesaing kita ni, lihat dekat sini. Of course lah, semua apps ada question bank, ada lesson video, ada detail explanation. Tetapi bila pergi part non-academic content je, dah mula ada yang tak ada reward gamification. Lagilah mereka tak ada daily feeding contents. Ha, nampak? Hanya pandai yang mengungguli personalization dan juga mobile apps. Ha, lihatlah betapa pandai telah berada di tangga yang teratas. Pandai telah mencakupi semua topik, semua bab dan semua aspek. So berbanggalah anda berada di dalam pandai. So kita gelapkanlah pesaing-pesaing kita.
So mengikut kita lihat di sini pandai telah pun berada di paling atas. So kita survey lah siapa antara pesaing-pesaing kita. So semua sahabat-sahabat hebat tak perlu risau kerana pandai mengungguli tempat teratas. Okey, ini sebahagian daripada sambutan hangat dari pelajar dan ibu bapa. Pendek kata, inilah testimoni-testimoni kami. Okey, sebenarnya terlampau banyak pengalaman pengguna yang ingin kami paparkan di sini. Okey, ini adalah hanya sebahagiannya sahaja. Pengalaman pengguna lihat itu best apps ni. Budak-budak suka apps ni sebab interaktif, main phone sambil belajar. Nampak? Maknanya ini adalah perkongsian ikhlas dari mereka, di mana inilah apa yang mereka katakan tentang pandai. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh dan pengalaman pengguna yang kalau kita paparkan sampai esok tak habis. So anda boleh layari, boleh check di ID internet. Kita nak lihat juga potensi luar biasa. Ha, ini adalah potensi luar biasa yang diperlihatkan oleh pandai kepada kita. Pandai sebenarnya telah berfikir di luar kotak. Mereka punya target bukan setakat setahun dua tetapi mencakupi sehingga tahun 2024, di mana pada ketika itu telah ditargetkan, disasarkan akan lebih 100 juta pelajar serata Asia. Serata Asia menggunakan pandai. Lihat betapa hebatnya pandai. So, kalau kita lihat di sini beberapa apps yang sama seperti pandai di luar negara. Kita lihat di sini yang terdekat dengan kita, Ruang Guru, iaitu di Indonesia. Nanti insya-Allah dalam sedikit masa lagi pandai akan berada di Malaysia menjadi apps yang paling berprestij dan menjadi apps nombor satu di Malaysia dan juga dunia. Sama-sama kita doakan. Okey, so kita lihat ini adalah sebahagian pencapaian yang diterima oleh pandai. Ini telah menjadi buktilah bahawa produk pandai memang diterima oleh bukan sahaja Malaysia, malah mata dunia. Nampak, memenangi lebih 500 daripada pertandingan skim usahawan permulaan Bumiputera Superb, lagi daripada My Hackathon. Juga di sini pertandingan Artificial Intelligence of Selangor Information Technology. So kita sentiasa tempat yang teratas. Okey, kita lihat di sini telah menjadi satu bukti bahawa pandai memang mendapat tempat di mata dunia. Okey, di sini di mana hanya 40 startup saja diterima daripada 30 buah negara serata dunia, dan di hujung-hujungnya pandai berada dalam kedudukan pertama berbanding 40 startup meninggalkan yang lainnya. Seterusnya, ini juga pencapaian hebat. Malah pandai telah berkolaborasi dengan Malaysia University Melaya. Okey, kita lihat juga ini yang terbaru. Nak kata baru, tak adalah baru sangat. Mei 2021, juara Smart Economy Grant daripada Islamic Development Bank Group Arab Saudi. Kalau Pak Arab tu boleh nampak betapa berkualitinya produk Malaysia ni, apatah lagi kita. Kita patut lebih-lebih lagi nampak produk ini. Okey, so di sini ada beberapa yang Siti ingin tanyakan, kenapa sekarang? Ya, kerana semakin ramai pelajar mempunyai akses kepada telefon, gadget, mereka sudah meluangkan banyak masa terhadapnya. Pengguna internet sekarang semakin hari semakin murah, semakin mudah dan semakin pantas. Tak ada lagi perbezaan tertentu. Macam UPSR dah tak ada dah. Saat lagi apa pula yang tak ada? Maka anak-anak sekarang ni makin susahlah nak ukur kefahaman mereka belajar. Guru-guru pula cenderung untuk menggunakan pendekatan pembelajaran baru macam PDPDR tu. Dan ibu ayah pula memang cenderung untuk berbelanja demi pendidikan anak-anak. Kan?
Okey, so di sini Siti ingin perlihatkan bahawa nak tanya ni, pendidikan ni sebagai perbelanjaan atau pendapatan. Siti yakin semua insan hebat di dalam ni semua setuju bahawa pendidikan pada masa kini adalah satu perbelanjaan, iaitu pelaburan yang lebur. Tetapi apa? Yes, dengan pandai, okay, program yang sungguh hebat, anak-anak pandai belajar, ibu ayah pandai buat duit. Zaman dah berubah dah. Sudahkah anak-anak anda bersedia menghadapi pesaing pelajaran? Sudahkah anak anda bersedia menghadapi kegawatan ekonomi? Pandai menyediakan peluang untuk anak-anak jadi cemerlang dalam pelajaran, dan ibu ayah kita ni menjadi gemilang di dalam bisnes di samping enjoy dengan duit. Bagus juga untuk budak-budak ni, daripada duduk main game, main telefon, kan bagus untuk ibu bapa juga. Sebab busy macam mana pun dengan kerja, dengan bisnes kan, masih boleh pantau anak-anak punya prestasi pelajaran dengan pandai. Okey, gabungan tiga jenis bisnes yang sangat hebat tau pandai ni, di mana online education, online business dan juga online marketing. Ha, lihat tak betapalah memang tiga gabungan bisnes yang hebat ni. So, mengikut kajian para ekonomi dunia seperti Peter Drucker, Ubication adalah merupakan peluang perniagaan yang paling berpotensi berbanding dengan produk makanan dan kesihatan serta komunikasi. So, maknanya pandai ni mengunggulilah, maknanya memang paling teratas. So, maknanya sangat-sangatlah best kerana pada tahun 2010 dulu, pandai ni, produk ni dipanggil The Sunrise Business. Tetapi pada kini 2021, kita panggil The Solar Apex Business. Maksudnya, matahari tegak di atas kepala. So, memang betul-betul kena pada masa dan ketikanya. Okey, sebelum Siti mengakhiri perkongsian Siti pada malam ini, Siti nak sampaikan ada 17 dalil kenapa pandai ni best. Pertama, produk keperluan. Dan kita memang untuk dari pelajar darjah 1 hingga tingkatan 5 dah lengkap dah. Tak kira apa pun pekerjaan kita kan, businesswoman ke, apa hebat ke, tak kerja sekalipun, kita tetap nak anak kita pandai. Tak konflik dengan mana-mana bisnes anda. So, anda buatlah bisnes anda terus. So, pandai ni tetap best. Tak ada anak atau kata anak dah besar-besar kan. So, kita boleh share kepada orang lain yang ada anak sekolah, permintaan tinggi. Mana ada ibu ayah yang tak nak anaknya tak pandai. Ha, kan semua nak anaknya pandai. Tak bermusim. Mana ada belajar ikut musim? Tidak ada. Pasaran sedia ada, sentiasa berkembang. N3 kawatan ekonomi, produk mantap, habis kalah pesaing. Tadi Siti dah tunjukkan. Cuma belum, apa kata, belum di-networkkan. Kita baru sahaja networkkan sejak bila? Sejak April bulan 2021 yang lalu. Teknologi based business fully online, tiada urusan stok, hantar stok, pergi post office, pecah stok, customer kena marah, kena post balik, dah rugi dah dekat situ kan. So memang pandai ni tak ada perkara tu semua. Kerja dari rumah, Siti kat rumah, sahabat-sahabat hebat dekat rumah masing-masing, tapi kita masih boleh berinteraksi secara online. Business pun dari rumah, belajar pun dari rumah. Kita akan tunjuk anda di rumah, kami di sini, kami akan tunjuk. So harga so murah gila babas. Part harga nanti marketing akan explain lebih detail. Dan marketing tu tadi memang gila best lah. Income ada dua. Satu income aktif kan, kemudian income pasif. So ini marketing part nanti akan ceritakan. Tiada maintenance, langsung tidak membebankan. Gabungan syarikat, produk, sistem kukuh dan berpengalaman, berjaya belasan tahun. Tidak ada tandingan. Market memang fresh, okay? Sebab bila tadi Siti cakap baru April 2021, so baru sangat-sangat. Peluang untuk you jadi pioneer. Ha, biasa kan bila kita dapat satu-satu produk tu, dah ribu-riban dah orang masuk. Tapi ini baru-baru sangat-sangat. You akan diajar cara yang betul, cara shortcut, pantas dan income berganda-ganda. Yang paling best, you akan dapat bimbingan dua mentor, dua sifu terhebat, iaitu Datuk Hajah Jalalawati dan Sifu Imran. Yes, yang alhamdulillah memang proven legend, cemerlang dengan cara yang betul dalam network ni. Yang penting kita perlu ikut sistem saja. Memang sangat-sangat best. So untuk itu, sekian dulu perkongsian dari Siti. Salah silap dari Siti, mohon maaf. Sekian untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.